Di sini masih rimbun, guys. Sekarang baru bulan Oktober ya. Oktober, November. November, Desember itu dia pasti berguguran daun-daunnya, guys. Nah, ini sekarang ini masih ini sih, masih rimbun dia. Tapi nanti bentar lagi dia botak. Botak, jadi nggak bisa ada orang yang nyumput. Verstoppen. Kan niemand verstoppen hier. Als geen bladeren. Dus ja. Beetje eng, hè? Als je alleen bent hier. Dan je bent maar nooit. Dus, so, aku ke jembatan. Jembatan yang kayak kemarin, cuman ini beda jembatannya. Di belakang aku tuh ada orang. Kijk eens, guys. Dat is echt mooi. Hier. Zeven van de tien zeggen of dat het gewoon helemaal niet waar is, of er is wat anders aan de hand. Ja. Dat, je moet het afkopen of. Hallo. Hallo. Ik ga het bijkopen of. Zo. Nah, ini jembatannya, guys. Ini jembatannya. Masih kerun sih ya. Masih hijau. Tuh. De Mare. 10 jaar in de Mare. 10 tahun aku tinggal di sekitar ini, guys. Setelah 10 tahun aku keluar dari kota De Mare. Ya, Alkmaar juga sih, cuman dia masih Alkmaar, cuman namanya De Mare. Tuh keren kan, guys? Ya, De Mare ini sebenarnya rus ya, sebenarnya sepi, cuman memang banyak orang yang istilahnya yang orang-orang dari luar Belanda gitu maksudnya. Ada yang dari Antillian, Suriname, Afrikaanse, Indische, Indonesia. Banyak sih. Jadi aku mau ke ujung sana tuh, guys. Ik ga even rustig gaan lopen. Aku jalan pelan-pelan.
Karena kalau aku jalannya kenceng, kalau aku jalannya ngebut, dia videonya itu goyang itu nggak bagus. Tapi nanti aku mau tuker ah. Aku mau beli yang Shion Smooth 5, guys. Cuman aku harus tunggu karena harganya lagi mahal di sini. Kalau di sini ini kita harus sabar, beca kedut. Tot di price omlah sampai di harganya itu turun gitu loh. Di sini tuh gini. Kalau elektronik, kalau net drought, kalau yang baru keluar itu guys, harganya hoher price. Kita bilang hoher price, harganya mahal dan tinggi. Nah, kayak guys, eh moy dar. Ich has so ever here and struck haik hierin. Dus ya aku ke taman, aku buat video buat YouTube. Keluarga aku aja jarang yang ngeliat. Makanya kadang-kadang aku suka kesel, guys. Nah, sekarang aku tahu jalan di tempat sunyi untuk buat video, untuk mendapatkan sedikit uang. Dan kalian tidak akan dapat uang dari YouTube. Nah, Ernit, enggak lah. Aku tahu caranya jalan. Jalan jauh buat video. Videonya enggak ada yang ditonton, enggak ada yang nonton. Paling nonton juga paling 1 detik, 2 detik udah. Aku tahu itu. Tapi enggak masalah kok. Aku enggak masalah. Biarkan saja. YouTuber-YouTuber besar itu enggak langsung besar, guys. Mereka kecil dulu. Mereka kecil dulu. Aku kesini, guys, ke pohon besar. Ini sih. Jadinya ya biarin aku sendiri, ada yang nonton ya syukur, enggak juga enggak masalah, karena sebenarnya penghasilan aku juga bukan dari YouTube aja. Permisi, niman mepeme ya. Niman met meme. Oke, okay guys, aku mungkin mau ke jembatan yang lain. Maksudnya ke jembatan itu tuh aku belum semuanya. Soalnya kalau aku ke dalam guys, kita kan nggak tahu. Ya semoga aja lah Tuhan ngelindungin aku lah Tuhan. Lindungi anakmu ya. Anakmu cuma cari makan sedikit kok. Aku gak pernah minta banyak. Cukup. Cukup untuk keluarga aku. Aku punya anak. Punya cucu 3. Aku mau anak aku bahagia. Aku mau cucu aku bahagia, Tuhan. Lindungi mereka ya. Oke, guys. Love you.